Halo semua, balik lagi di vlog gua Muhammad Kianov. Sekarang hari Minggu ya, H-14 Lebaran. Ini gua mau ke taman safari sama anak-anak ya, karena diajak sama mbahnya juga. Jadi ini kita ke taman safari yang ada di Prigen Pasuruan, Jawa Timur ya. Mudah-mudahan sih sepi, karena pas puasa-puasa gini kan nggak banyak orang di sana ya, kecuali habis lebaran. Nah, jadi setelah itu sekalian ngabuburit, nanti kita bakal ke rumah kerabat yang ada di daerah Purwodadi. Oke, seperti apa perjalanan kita dan kondisi di taman safari? Yang belum like and subscribe, jangan lupa like and subscribe. Oke, let's go. Udah sampai di Taman Safari Prigen Pasuruan. Ini bareng bocah-bocah ya. Tuh. Ada Kakak Ipa, ada Mas Kehan. Oke, jadi kita mau masuk ke bagian yang hewan-hewan itu ya, pakai mobil. Jadi kita ini ada di rest area dulu. Jadi sebelum masuk yang mau toilet ataupun musala dulu ada sini. Persiapan. Oke, guys. Gimana di dalam? Ikuti terus videonya sampai akhir. Dadah. 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 Oh. Musola di atas sana sama toilet. Ih, mau lihat kaca, siapa mau lihat kaca? Kaca. Nanti apa dulu ya ini? Kita lihat petanya. Ini petanya. Hutan belantara. Amerika apa ini? Eropa. Kawasan Amerika Eropa. Kita masuk kawasan. Lama ini. Oh, ini berarti udah masuk ini ya? Lo ntar kalau hewannya keluar sini gimana sih? Pintunya. Dulu. Pak, cepet Pak. Kaca. Dulu bukan lama. Ini kok lama ya tulisannya ya? Mantapun. Enggak apa-apa, dalam mobil. Mas, kan kacanya kuncian, Mas. Enggak. Enak ya, sepi ya. Sepi ya. Nih. Ada hewan apa lagi? Ada. Bison. Ya, sapi. Oh, bison. Ini bison, bison Eropa. Kita memasuki area bison Eropa. Ada CCTV juga nih, jadi aman. Kayak hutan pinus ya. Panjang-panjang ya. Itu tuh ada apa boleh tuh? Ngasih, oh, boleh ngasih makan Mas, bisa enggak sih lama? Dilarang. Lama-lama dilarang membunyikan klakson. Itu loh, Dek, berhenti ya Mas. Tuh, Dek. Enggak sini, Kak. Enggak, itu lo lihat tak lihat. Tuh. Mau tak kasih makan, Mas. Ada. Enggak oleh. Ada ayam. Ayam. Takut dia tuh ada takut ayam. Tuh. Arka ngasih makan lama. Ini yang sebelah sini belum. Diem dulu, belum. Gantian. Nanti arah yang depan. Minta deh satu nih. Nanti arah yang depan. Ini Bu, buat yang ini Bu, kasihan Bu. Itu loh. Mbak minta lagi, Mbak. Minta satu. Adek boleh makan? Iya. Tuh. Waduh, jatuh. Dipegang lah. Kasih makan bebis. Dek, adek yang kasih. Udah ya. Bentar, Mbak. Jendelanya. Tutup jendela. Karnivora, kunci Mas. Udah. Ini kita masuk karnivora. 100 meter karnivora. Enggak apa-apa. Nanti ada penjaganya di situ. Karnivora makan daging. Tapi enggak boleh ngasih makan pendatangnya ini yang di dalam karnivora makannya daging. Di area selamat datang di area karnivora. Beruang, Dek. Beruang. Pintunya kebuka otomatis nih, ada apa CCTV-nya. Tuh, beruangnya ada. Tuh, beruangnya mainan sama temennya. Iya. Itu lo ada penjaganya mbarin mobilnya tuh. Pikirnya marah. Tuh, beruangnya itu lo. Lo nyari Arka kok sama.
Loh, lah kok sampah itu ya kayak arka itu yang kecil. Ini beruang madu nih. Iya. Halo beruang. Tuh. Beruang. Beruangnya jalan-jalan. Enggak apa-apa. Eh, enggak boleh dibuka. Dikunci. Selamat datang Kak Ara sama Kak Arka. Dulu, Dek, beruangnya, Dek, nyariin anaknya itu. Tunggu mobil 3 di belakang. Soalnya ini kalau nggak ditutup takut lepas. Iya, betul, nungguin. Nggak apa-apa. Termasuk harimau. Nah, nggak berani merem. Kalau nggak berani merem. Itu lo ada penjaga. Itu harimau nih, itu lo. Itu lo, harimau, Dek. Dek, gue patung. Itu kucing besar. Itu di atas harimau itu. Di atas tuh. Halo. Hai, harimau. Itu bukan patung ya. Oh beneran tuh harimau lagi. Lo dada gini sama Ara. Lagi berjemur, ini ada penjaganya juga nih di sini nih. Sama si Ceriwish. Cantik lewat. Itu ya, apa patroli yang jagain tadi. Iya, standby lah. Sampai bosen-bosen lihat harimau. Wah, harimaunya gue bosen. Itu loh, putih. Itu loh. Harimau putih. Tuh. Itu loh, Dek. Harimaunya di atas harimau. Lagi bubuk siang. Tidur itu loh. Iya. Lihat, Adik lihat. Oh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Harimau. Itu loh. Tuh lagi bobok. Habis makan siang bobok. Lagi kayak patung. Apalagi puasa ngantuk. Oh iya, lagi puasa itu kayaknya. Itu loh. Jalan-jalan itu loh. Dadah. Dadah harimau. Dadah, Dek. Dadah. Harimaunya lagi itu cari temennya mau main. Kalengnya itu gak dibuka-buka, mau mungkin iya. Apa namanya? Itu singa. Kita keluar dari zona macan harimau. Itu singa. Sekarang kita masuk singa. Singa. Kan gak apa-apa, ada penjaganya. Sekarang masuk singa. Ya. Ini kita masuk singa nih. Apa kan pengalaman nanti bisa cerita ke teman-teman. Aku lo habis lihat harimau, Rek. Temennya enggak percaya. Kan tuh. Tuh singa. Tuh singanya. Lucu ya. Ada yang lagi ngasih makan di sini juga. Tuh. Lu juga baru kasih makan. Oh, ini pakai yang ini ya. Pakai yang truk. Iya. Ini maling yang nabrak mobil. Ya, ini sih nabrak mobil sih gondrong-gondrong ini. Tuh. Mas berhenti bentar, Pak Mas. Enggak boleh tuh. Enggak bentar, maksudnya pelan-pelan. Wih, lucu banget. Wih, tuh. Wih, gede banget ya. Iki wedok, Pak. Iya. Sing wedok iku sing gak ono jambange. Ini masuk area monyet nih. Itu orangutan. Orangutan. Tuh, orangutannya. Oke, jadi kita mau ke Rusa Timur Feeding Interaction. Jadi bayar 100.000 per mobil. Ya, Bu. 100.000 per mobil ya, Bu ya? Iya, per mobil 100.000. Bukan per orang ya, per mobil. Ini dia. Taman Safari Indonesia 2. Kita masuk. Dipotong-potong, dicueli. Putus-putus. Parkirnya di sana. Eh, diputus-putus gini loh. Nah, jadi ini ada wortel, ada buncis ya. Si makan. Ya, Ra. Ini fotoin Mas anak-anak. Oke. Banyak. Saya minta wortel, Dek. Banyak. Val, minta wortel, Val. Rusa. Sana Mbak Rin. Sebelah situ. Tolong bisa dipencet. Hei. Jumpa artis. Ayo. Lanjut lagi nih, masuk area Rusa Tutul. Ini Rusa Tutulnya tuh. Rusa Tutul. Udah? Jalan? Oke. Oke. Jadi kita mau ngasih makan gajah dulu nih. Dapat paket sayuran. Ada kacang panjang, ada wortel. Ayo, mas, kalau pilek kita ini. Di sini.
Inggrisnya tuh gimana? Kau bilang kalau mas Arka mas. Iya. Arka. Pegangin. Mana ya cara makan? Ini. Arka kasih makan gajah. Ini makan gajah. Kurang mepet. Ya, oh gitu dia ngambilnya. Ihihi. Kasih. Kasih dek. Kamu makannya tanya ya. Pisang. Pisang. Nggak usah dikupas. Nggak usah lah. Lah mbak pikir deh, iku manusia. Ini mbak pisang ini mbak. Semuanya dimasukkan mulut. Oh jatuh kak. Jatuh. Ini. Semuanya dimasukkan. Pisangnya jatuh. Gimana coba? Adek. Namanya gajah. Dah. Apa itu ngawur? Saya melalui area hewan-hewan ini, kita parkir mobil di sini, masuk ke zona permainan. Nah ini dia, dari parkiran juga nggak seberapa jauh ya, sana juga ada semi-semi apa ya, dunia fantasi gitu deh. Ada kafenya juga, tapi berhubung puasa jadi kita nggak makan. Ngabuburit aja dah di sini nemenin bocil-bocil tuh. Ini dia, ada ontang-anting tuh, ontang-anting. Ada burung, ada apa itu? Kayak keledai tapi bukan keledai. Bisa juga foto di sini ya. Ada yang jual souvenir juga, guys. Nih, souvenir yang mau beli. Ada gajah-gajahan tuh. Kita mau cari masjid dulu. Ngantuk. Tuh. Ini dia sudah mulai ontang-antingnya. Pegangan. Ya. Yeah. Dadah. Jadi habis naik ontang-anting, bocil-bocil mau naik gajah-gajahan nih. Nah, ini dia gajah-gajah. Oke, jadi ini anak-anak lagi pada naik kereta. Tuh. Kita coba lihat ya, di sini ada semi-semi roller coaster. Roller coaster nanti kita coba. Hey, dadah Kaipa. Kaipa dadah. Ayo dadah. Oke, kita naik kereta dulu. Dicoret dulu gelangnya. Ya. Ayo, itu loh, dadah. Argo Bromo Anggrek diberangkatkan. Ini dia petualangan. Dilarang berdiri atau berpindah gerbong. Oke, jadi ini pemandangannya hutan-hutan gitu guys tuh. Lumayan juga nih treknya panjang ini. Adek. Dadah Dek. Gua di gerbong sendirian nih. Lega ya. Dadah. Jadi di sini permainannya cukup banyak dan juga di jam-jam tertentu ada atraksi gajah ya, hewan-hewan. Tapi kalau disarankan tidak weekend kalau kesini. Kalau kesini weekend itu ramai pasti guys. Ada burung. Kita mau
keluar. Ini ada sirkus ya, gratis kalau kita pakai gelang yang warna kuning gini. Jadi kita mampir dulu ya, sekalian lihat apa namanya, pertunjukan sirkus tuh, sirkus Indonesia. Oke, nanti kita lihat apa ada yang ada di dalam. Nah, jadi kita udah di dalam ya guys. Ini dia ada pertunjukan badut. Ini tempat duduknya memanjang ini ya. Ini dia pertunjukan badut sirkus. Jadi kita udah keluar dari sirkus. Ini ada banyak permainan ya. Anak-anak minta naik kereta. Dadah. Jadi banyak permainan juga di sini ya, selain sirkus. Subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Bye bye.